Itu kemelut, tapi saya lebih melihat kepada kepentingan peribadi. Yang mana saya boleh katakan ini mungkin agenda pada parti lawan jugalah, sebab dia melihat kepada ketidak kita tak ada apa-apa. Sebenarnya kalau memorandum ini mesti ada tanda tangan, ada nama, ini tak ada. Hanya sebagai surat layan saja. Ini kesempatan yang diambil. Dan bukan untuk kepentingan ramai, mungkin untuk kepentingan peribadi dia sendirilah. Jadi dia buat tu, saya rasanya didalangi oleh parti lawan untuk memecah belahkan keadilan Kelantan. Itu saja komen saya. Nasihat YB Tuan sendiri kepada ahli-ahli PKR Kelantan mungkin? InsyaAllah kita ni dah hampir pilihan raya. Maka sama-samalah kita bekerja untuk memastikan Pakatan Harapan berjaya mengambil alih pemerintahan Putrajaya khususnya.